Soalan seterusnya, Menteri Besar Terengganu kata PAS sesak. Kalau PAS sesak, aku hukum sokong PAS sesak. Oh, aku start kot. Saat ni baru pergi salang. Munggok pengurusi. Tak pandai mayangi langsung. Nah, dia gitulah. Tak kira siapa-siapa pun. Nah, Allah kata walau kanu aba'ahum au abna'ahum ala ayah. Walaupun yang salah itu pokmu, anakmu, daliku. Jelas dah dalam Quran. Nah, kalau salah, daliku. Tak usah kata bak akhirat, bak dunia. Bak dunia je. Nah, kita nak apa, nak apa benda ni, nak pasang pintu. Faham tak? Nah, jadi pintu tu saya tiga kaki. Lebar. Tukang kata tiga kaki tukang bodoh pasal dengung tukang. Ha, ngiling-ngiling kepala. Nak pasal bodoh tak bodoh. Tapi tukang tiga kaki dia kata lebar. Ayuh ya tu, cek tiga kaki 30 kaki pasal. Jadi kita kena pakar kat tukang walaupun kita sayang ayuh kita. Pasal ayuh kita ni ngaruk lah ni. Eh, bak 30 kaki memang tak jadi pintu. Jadi lari sekalian momok ni. Nah, begitulah dalam bab akhirat. Sesak tak sesak ni dua perkara saja kopah dia. Kau ni kata kiblat kau ni, kau ni kata dok kau ni. Awak tu baik kopah. Balah, dah sudah. Nah, ni dok beratuhnya. Bila balah kau mana, ke timur ke mana barat, awak tu baik kopah. Kopah awak boleh, jangan awak meeting. Kau main dia pusing kau ni, takkan kau takkan takkan takkan. Pusing kau ni, takkan 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 takkan. Dah manusia ni, rupanya tunjuk tang kedai main ding. Faham tak? Jadi kompah tu mana hak molek? Jadi tada ada kompah dalam maknanya kehidupan manusia ini. Tarot tufikum amro ini. Aku tinggal padamu dua kera. Kitab Allah. Akhir kita ambil ujung. Wa sunnata rasulih awka maqala. Dua ni kompah. Al-Quran dengan hadis. Jadi dia kata kita sesak. Kenapa? Asal-asal-asal apa? Kok mana sesak? Kita boleh dengar. Nah, kok mana sesak? Jadi dalam keadaan sekarang, kita cerdik tu. Nah, tak perlu kita nak pergi Mesir, nak ngaji di Algeria balik baru nak tahu. Salah tak salah. Dalam negara kita, nak menang-undang British dipakai. Undang-undang Islam yang ulama minta tidak dibenarkan. Hudud dinafikan. Nampak? Jelas tak lagi? Siapa sebenarnya yang salah? Nampak? Takkan kita nak pergi Mesir ngaji 8 tahun. Baru balik. Oh, begitu haram. Eh, kilang arok. Oh, sedik tu. Nah, kilang arok ada. Dibenarkan kilang arok. Bukan kerajaan Selangor, kerajaan Malaysia tu. Dibenarkan kilang arok. Arok-arok ni 1400 tahun tau. Allah Ta'ala haram. Tapi oleh kerana piti punya pasal mendatangkan untung dengan sebab bayar, cukai dan sebagainya. Nak dibenarkan kilang arok. Siti kat kita tak ada. Pergi jalan di Shah Alam, di Petaling Jaya, kilang arok. Siap ada surah, kilang arok. Bila ada surah, ada Tok Imam. Bila ada Tok Imam, ada terawih. Kilang arok ada terawih. Tu Imam Uyung itu. Tu Imam minum, dok bau kuat. Steam juga. Dok. Ha. Ini masalah. Kita naik negeri tinggi, kita buat sejik. Oh, hebat lagi sejik kampung kita. Berapa? 160 kaki negeri. Oh, hebat. Tertinggi di Malaysia. Menara masjid 160 kaki. Jauh nu genting highland atas kali kat orang berjudi betul tak? Mana tinggi dengan sejik itulah penghinaan ke atas umat Islam di negara kita. Faham tak ni? Tempat judi tinggi sekali, kita siapa baru dia baru atas sikit pada temeluh ke? Nampak dah atas gunung. Nah, benda surah jauh kasino. Kasino ni tempat benda awak baca Yasin dah.
Pak judi yang Allah haramkan 1400 tahun. Sehingga kita sekarang mendapat julukan nak negara syurga penjudi daripada penjudi-penjudi sebahagian tiga suku dunia. Di antara empat kasino yang terkenal dalam dunia, kita masuk ranking, bukan top 10, empat. Nah, di mana kasino menyediakan perjudian? Ya Allah kata, min amali syaitan. Orang yang membenarkan perjudian adalah golongan syaitan. Nampak? Jadi bila golongan syaitan, siapa yang duduk bersama golongan syaitan, dia kata kita sesat. Tokkan syaitan, mu sesat dah. Nak macam mana mu nak kata aku sesat? Jadi jelaslah, biarlah kita cerdik sikit. Bodoh bak nukang tak apa, bodoh bak kau seminggu di tangki ke, jangan bodoh dalam bak ni. Jelas sekali orang yang menentang Islam, orang yang beri banyak tentangan terhadap cita-cita muni para ulama, inilah golongan yang sesat sebenarnya. Jadi kita berharap golongan-golongan sesat ini balik ke pakar jalan, kerana kita nak semuanya bersatu atas bawah payung Al-Quran dan hadis. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Ustaz. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung.